Bro, dengar-dengar Sugriwa habis ganti itu betina. Iya benar, keluar. Oh, emang kenapa ganti betina, Hu? Kemarin betinanya mati. Oh. Gimana kerjanya Sugriwa gimana nih? Alhamdulillah sampai tuntas. Sampai tuntas. Asik. Kita cek poin dulu. Kita cek poin dulu. Poin ini. Karantina. Ini poinnya Sugriwa nih. Siapa namanya? Sugriwa. 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 Buru-buru tadi kagak bawa kameramennya Sugriwa. 18, 19, 20. Malam padahal ya. Malam masih ya. Gila ini poinnya. Betina baru, Edan. Siangnya bagaimana ini? 26 merah. Sugriwa. Oke, friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Dengar Sugriwa habis ganti itu betina. Iya benar, keluar. Oh, emang kenapa ganti betina, Hu? Kemarin betinanya mati. Oh, betinanya mati. Oh, nah itu kan terakhir di gantang saya ngelihatnya di KBC ya. Iya. Itu kan apa ngekek nampar. Itu karena apa betinanya mati atau gimana itu? Ya baru ganti betina sih. Oh baru ganti baru. Betina. Belum ya, baru. Belum klik banget belum. Itu. Sekarang udah cocok banget nih. Alhamdulillah udah. Kerjanya sama yang dulu sama yang sekarang enakan mana, Bu? Enakan sekarang sih ini. Enakan sekarang. Wah, ini dia ini. Tadi durasinya lebih panjang. Oh, lebih panjang durasinya. Konsisten dia. Tadi kan apa udah naik di sesi A tuh? Udah. Sekali narik berapa tadi? Merah 3. Oh, Edun. Lagi masih bunyi aja. Masih bunyi aja nih ya. Masih. Ngomong-ngomong dulu apa betinanya nih warna apa? Josan. Sekarang ini ya apa namanya? Pasjo. Pasjo ya? Iya. Nah, kan. Emang harus dilampuin begitu ya? Ya biar makan sih dia. Oh, tujuannya biar makan aja. Karena posisinya malam ya ini ya. Malam. Ini rencananya naik berapa sesi hari ini? Empat sesi. Wah, luar biasa hari ini. Kalau untuk Sugriwa sendiri, ini kalau di rumah rawatannya aneh-aneh nggak, Bu? Oh, dia nggak aneh sih, dia udah terbiasa. Simpel lah ini ya, cuman mandinya doang. Mandinya harus ini? Mandinya aja 10 liter. 10 liter? 10 liter. Itu wajib tuh setiap hari? Wajib, setiap malam. Wedan. Nanti pulang ganteng juga pasti mandi. Oh, berarti ya lumayan pegel juga ya? Ya, parah sih. Itu apa Sugriwa sendiri kalau pagi kayak gitu modalnya dijemur nggak? Dijemur. Dia harus mandi pagi. Yang kotor tuh dari tadi. Dia pasti mandi pagi dicepuk. Oh dicepuk. Pagi mandi dicepuk sambil dijemur. Malamnya dimandiin sampai 10 liter. Waduh. Kalau untuk pakannya biar bisa kayak Sugriwa, pakannya apa nih ngomong-ngomong, Bu? Polos. Eh, yang benar ini. Benar. Vitaminnya nggak ada? Nggak ada. Ah, yang benar. Nggak ada. Tapi kalau untuk Sugriwa sendiri jagung nggak boleh putus ya? Nggak boleh, setiap hari dia. Setiap hari harus ya? Oh, kalau habis dikit langsung diganti. Langsung dijorin terus ya? Kalau posisi digantangan begini settingannya udah begitu toh? Udah kayak gini doang. Paling satu sesi sebelum ini metel. Ini kalau posisi metelnya lama nggak, Bu? Enggak. Sebelum satu sesi. Oh, sebelum satu sesi udah dipetel? Udah dipetel. Oh gitu. Ini kalau Sugriwa nomornya pantangan nggak sih? Misalkan harus di pinggir atau harus di tengah diapit itu? Pantangan juga sih dia. Oh pantangan juga? Harusnya di tengah. Oh dia harusnya dapetnya di tengah. Terapit. Tadi ngomong-ngomong sesi pertama dapet tengah apa pinggir? Tengah, cuma dia nggak terapit, tapi dia ada di tengah. Oh gitu. Kalau di pinggir agak. Kan tadi dibagi dua ya. Nah. Jadi ukuran posisinya di tengah, jadinya karena dibagi dua jadi nggak di tengah. Nggak di tengah.
jadi kurang maksimal ya ininya ya. Oh. Jadi kalau diapit kanan kiri muter begitu dia lebih gila kerjanya. Gila pasti. Oh gitu. Jadi ini debutan baru nih. Pakai untulan baru ya. Pakai untulan baru. Ini baru sebulan. Baru sebulan nih. Itu kalau apa nyari untulannya udah habis berapa, Bu? Lumayan sih banyak. 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 Itu apa warnanya dicompar-campur apa campur-campur ya. Campur-campur aja. Ya, jodoh. Jodoh ya. Nah, ini jodohnya sama yang betina yang ini. Sama ini kan pasjo sama pasjo nih, ya kan? Itu dia langsung ngeklik atau gimana itu nah, pertamanya? Pertamanya berantem dulu. Oh, pertama berantem dulu. Sampai bengkak juga kakinya. Oh, siapanya Sugriwanya, Pak? Sugriwanya. Ya. Karena betinanya galak. Betinanya galak. Bedahinnya belum kontrol. Oh. Jadi pas apa galak ini solusinya digimanain tuh? Di protrus mandiin biar betinanya dia, si betinanya biar nggak ada birahi sama sekali. Oh gitu. Jadi sekarang ini posisinya udah mau nih ya? Udah mau. Prosesnya berapa minggu dalam proses penyatuan dari dapat sampai benar-benar mau? Lumayan juga sih. 3 minggu ada. Dalam proses 3 minggu itu langsung kawin atau belum ini? Enggak langsung kawin juga. Oh, belum mau kawin. Berarti baru 3 minggu itu baru akur doang gak itu ya? Akur. Tapi ini udah kepantong kawin belum? Udah kepantong kawin. Pantas kerjanya edan ya. Pokoknya patokannya kalau udah ngawin ya enak ya? Udah pasti. Sugriwa comeback lagi nih. Comeback lah. Asik. Tinggal kita nanti lihat kerjanya di atas, Bu ya. Siap. Oke, siap, mantap. Thank you.
Gimana kerjanya Sugriwa, gimana nih? Alhamdulillah sampai tuntas. Asik. Kita checkpoint dulu. Poin ini sekarang semua. Ini poinnya Sugriwa nih. Siapa namanya? Sugriwa. Buru-buru tadi kagak bawa kameramen mesin banget. 16, 17, 18, 19, 20. Malam padahal ya. Malam masih ini. Gila ini poinnya. Betina baru, 24. Edan. Siangnya bagaimana ini? 26 ya. 26 merah. Sugriwa. Belum nih. 7. Tapi emang siang malam ya. 10. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.